Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, apabila saat ini kalian sedang merasakan betapa pahitnya menjalani kehidupan ini, pasti kalian merasa sangat pahit. Rezeki semakin hari semakin sempit, bahkan hutang-hutang semakin hari semakin menumpuk, dan juga hutang-hutang tak kunjung lunas. Namun ada solusi dari semua yang menjadi beban hidup ini? Atau Anda bingung harus bagaimana? Solusinya yang pertama, memohonlah ampunan atas segala dosa-dosa yang menjadi penghalang jalannya rezeki kita. Setelah itu, berdoalah, mintalah apa yang menjadi hajat dan impian kalian. Sebelum berlanjut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan ijazah ini, jangan lupa tulis qabil tuh serta semua hajat Anda, semua impian Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, di saat kalian selesai sholat fardu, maka bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum, dibaca sebanyak 100 kali. Di saat kalian membacanya, resapilah, nikmatilah bacaan tersebut, seakan-akan mengalir di dalam jiwa raga kalian. Kemudian berdoalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini wa wasi'li fi dhari wa barik li fi rizqi. Lakukan amalan ini dengan istiqomah, dengan rutin. Insyaallah segala hajat Anda, semua impian Anda diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga amalan ini bisa membantu serta bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.